Sila ulang. Terima kasih Tan Sri Yanto. Terima kasih kerana beri peluang kepada saya sama-sama terlibat dalam perbahasan Titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tanda Agung. Mulai 19 Februari 2018, keadaan cuaca negara meningkat secara mendadak, terutama di siang hari hingga mencapai suhu 39 darjah sentigrade atau 40 darjah sentigrade yang membawa kegelisahan kepada rakyat dan memberi kesan kepada tumbuhan dan haiwan. Saya mengandaikan bahawa ia merupakan satu ujian dari Allah SWT hasil kerosakan dan bala bencana di darat dan lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia sebagaimana disebut dalam ayat 41 surah Ar-Rum sebagai balasan Allah dan peringatan supaya pembangunan negara dilaksanakan lebih berhati-hati dan tidak terlalu mendadak atau kelojoh tetapi mengambil kira kelestarian alam sekitar termasuk mengawal pembukaan tanah, pencemaran udara, sistem pengurusan sisa pepejal, kumbahan serta kebersihan sungai-sungai. Sekiranya tidak dikawal boleh memberi kesan kepada rakyat sama ada taraf kesihatan rakyat terjejas hasil berlakunya banjir kilat atau pencemaran udara. Walaupun bagaimanapun, saya percaya kementerian-kementerian terutama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar ada hujah-hujah sebagai penjelasan fenomena yang berlaku kepada rakyat. Tan Sri Yang di-Pertua, saya menyokong cadangan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong supaya masyarakat bandar menggunakan pengangkutan awam seperti bas, sambara percuma atau dikenakan cas minimum yang disediakan oleh negeri seperti Smart Selangor dan perkhidmatan daripada negeri-negeri lain atau oleh wilayah persekutuan seperti GoKL atau dikenakan bayaran yang minimum seperti bas, shuttle, MRT dan Nadi Putra. Selain itu, perkhidmatan kereta api seperti MRT, LRT, monorail, komuter atau tram yang akan dibina, semoga usaha untuk mengurangkan kesesakan jalan raya akhirnya dapat diatasi secara berperingkat. Malangnya, ramai yang masih takut atau tidak tahu menggunakan pengangkutan awam mungkin kerana tidak jelas jadualnya atau kadar tambangnya. Saya juga ingin mendapat penjelasan selain daripada MRT2 yang sedang dibina sebagai alternatif ke Cyberjaya dan Putrajaya, adakah kementerian mempunyai cadangan untuk mengurangkan bilangan stesen bagi MRT1 berhenti seperti sekarang kepada hanya beberapa stesen sahaja terutama masa puncak atau secara ekspres umpamanya Kajang Kuala Lumpur dan Sungai Buloh Kuala Lumpur agar dapat dikurangkan masa perjalanan bagi menarik ramai menggunakan pengangkutan awam ke tempat kerja. Tan Sri Yang di-Pertua, saya bersama-sama Satuan Penduduk dan Rakyat Pelangi Semiah, Hulu Langat mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan yang telah meluluskan pembinaan Sekolah Rendah Kebangsaan Pelangi Semiah dalam RMK 11 Rolling Plan 2 yang insyaAllah akan dapat membantu menyelesaikan masalah kepadatan pelajar di sekolah-sekolah sekitar Semiah. Soalan yang dibangkitkan oleh Persatuan Penduduk Pelangi Semiah dan masyarakat Pelangi Semiah khasnya dan masyarakat Semiah amnya, bilakah pembinaan ini akan dimulakan? Dan lain perkataan, bilakah pemaju akan masuk ke tapak? Bagi memudahkan keluarga merancang pendidikan anak-anak mereka. Tan Sri Yang di-Pertua, merujuk kepada dialog TL50, 40% dari tenaga kerja nanti akan diganti dengan robotik. Saya bersyukur dan gembira bila Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong menjentuh bidang pendidikan akan terus memberi tumpuan kepada sains, teknologi dan inovasi STI serta pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET.
dalam usaha terus menarik minat anak-anak muda supaya sentiasa berminat dalam STEM. Hasrat kerjaan supaya kita mencapai nisbah 60-40 antara sains dan sastera, tapi berapakah nisbah yang telah pun kita capai sekarang? Apakah usaha-usaha dibuat untuk menarik minat anak-anak muda atau remaja kita kepada STEM? Saya mencadangkan supaya sistem pendidikan STEM ini mestilah juga diintegrasi dengan pendidikan Islam atau pendidikan rohani yang boleh mendekatkan diri mereka dengan Maha Pencipta dan dapat melahirkan insan bertakwa dan berintegriti. Selangor telah pun mengeluarkan siswa jah yang berjaya melalui tahfiz integrasi sains. Adakah ruang atau kemudahan pembelajaran STEM yang menarik dapat disediakan terutama dalam pembelajaran tibet yang boleh menarik remaja dalam bidang-bidang robotik, mekanikal, otomotif, elektronik, reka bentuk dan lain-lain? Adakah bahasa khasnya bahasa Melayu menjadi halangan bagi remaja sekarang ini untuk mencapai kemajuan dalam STEM? Sedangkan apa yang saya faham, Dewan Bahasa dan Pustaka telah membelanjakan berjuta-juta ringgit untuk menyediakan berbagai istilah dalam STEM. Adakah dual language program DLP yang sedang dijalankan sekarang dan PPSMI yang dilaksanakan sebelum ini dapat membantu mempercepatkan penguasaan atau pencapaian atau meningkatkan minat remaja kita dalam STEM? Pernahkah kementerian membuat perbandingan model pengajaran dan pencapaian STEM dalam negara yang menggunakan bahasa ibunda mereka seperti Jepun, Korea, Perancis, Jerman dan lain-lain? Selain Kementerian Pendidikan, tentu ada lagi kementerian-kementerian lain yang turut membantu membuat pelbagai promosi dalam menarik minat lagi remaja dalam STEM. Saya mengharapkan sangat kementerian-kementerian dapat menghebahkan usaha-usaha mereka dalam meningkatkan minat anak-anak muda dalam STEM. Akhir sekali, mungkinkah remaja-remaja kita kurang minat dalam STEM kerana setelah bekerja keras menghabiskan pengajian mereka berbanding pelajar-pelajar sastera, akhirnya peluang pekerjaan berkurangan? Dan kalau ada pun kerja-kerja teknikal dan vokasional, tetapi gaji atau ganjaran tidak setimpal dengan kerja mereka. Tan Sri yang betul, dalam jawapan lisan pada 6 Mac 2018, Menteri Kerjaan Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerjaan Tempatan menjelaskan bahawa sasaran membina rumah mampu milik di negeri-negeri agak lambat dan terjejas kerana masalah tanah, terutama prosedur penukaran tanah dari pertanian ke perumahan dan nilai premium yang tinggi. Ini juga mengakibatkan berlaku kenaikan harga rumah di samping kenaikan harga bahan-bahan binaan asas. Tidakkah kementerian boleh berbincang dengan negeri-negeri dalam memudahkan urusan tapak rumah? Karena saya dipahamkan pejabat daerah sentiasa bersedia membantu. Dan juga kementerian sepatutnya berbincang dengan pembekal-pembekal bagi mengurangkan kos bahan binaan asas supaya harga rumah dapat dikurangkan bagi membolehkan ramai anak-anak muda kita mampu membeli rumah dengan bayaran yang mampu dibayar walaupun ada bantuan skim deposit yang diberi oleh kerajaan. Saya dipahamkan semua projek Selangorku diberi premium yang rendah oleh Kerajaan Negeri Selangor supaya harga rumah serendah mungkin, umpamanya kurang daripada RM200,000. Tan Sri yang dipertua, saya mewakili rakyat Hulu Langat, terutama dari Seminyak Hulu Langat yang terbeban dengan pembayaran tol setiap hari melalui Lebuh Raya Sil yang kedudukan tol Sungai Ramal dan tol Bukit Kajang agak dekat, dan kadar bayarannya RM1.80 sahala. Merujuk kepada ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri menerusi siaran media sosial bahawa beliau bukanlah peminat tol, namun untuk menghapusnya bukanlah mudah. Beliau merasai kekecewaan rakyat bila kena bayar tol setiap hari 2-4 kali.
Oleh kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak suka tol, sebab itulah lebuh raya Pan Borneo tak dikenakan tol untuk rakyat Sabah dan Sarawak. Oleh itu, saya merayu demi mengurangkan beban rakyat, saya mohon agar salah satu tol sama ada Sungai Ramal atau tol Bukit Kajang di lebuh raya Silk Kajang dihapuskan atas alasan jarak yang dekat dan kadar bayaran yang tinggi, iaitu RM1.80 sahala. Atau saya cadangkan dihapus sahala di tol Sungai Ramal atau tol Bukit Kajang sama ada dari Semenyih atau ke Semenyih, sebagaimana telah pun dilaksanakan di tol Grand Saga Batu 11 dan Batu 9 Jalan Ceras. Ini juga selaras dengan sambungan ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Apa yang boleh saya lakukan, saya akan hapuskan tol kerana saya tidak rasa ia adalah bagus. Ia mengecewakan dan menyebabkan kesesakan. Oleh itu, saya sangat berharap Kementerian Kerja Raya dapat mempertimbangkan seadil-adil atas cadangan menghapuskan tol yang dicadangkan demi mengurangkan beban rakyat. Tan Sri Yang Petua, saya sangat berharap dan menyokong cadangan Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia, PKIMA, yang mencadangkan supaya kerajaan campur tangan dalam pengurusan Proton di bawah Jili. Jili ya? Adakah dengan syarikat milik China Jili ini yang mempunyai share 49.9% saham Proton, maka kerajaan membiarkan saja Jili membangun semula Proton tanpa mengambil kira kemampuan bersaing bendo-bendo bumi putera yang telah wujud sekian lama, terutama pertama dalam pengurusan Proton meminta supaya bendo-bendo ini mengurangkan kos sebanyak 30%. Yang kedua, pengurusan Proton meminta untuk menukarkan pusat jualan 1S, iaitu jualan sahaja, kepada 3S, jualan servis dan alat ganti. Dan tiga, persaingan jualan oleh bendo dengan pengada Proton yang memberi diskaun 10% kepada Persatuan Hokian, Kaki Tangan Petronas dan DRB Highcom. Saya mohon penjelasan dan tindakan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Sekian, terima kasih. Dengan izin, Allahu Akbar.